Halo, kembali lagi bersama Brian Krismananta dan keluarga. Pada kesempatan kali ini kami akan camping lagi di daerah Bogor, yaitu tepatnya di Camp Hill Eco Stay di Gunung Bunder ya. Nah, di sini banyak aktivitas serunya dan izinkan kami berbagi pengalaman camping kami di tempat ini. Ikuti terus ya. Let's go. Ini Pak ya? Iya. Jadi untuk ke area Gunung Bunder atau Gunung Picung ini, kita harus bayar HTM kawasannya dulu ya. Satu orangnya 12.500 dan mobil 10.000. Ya. Makasih ya, Pak. Oke, kita sudah sampai di Camp Hills. Turn left. Oke, kita udah sampai, kita parkir di situ. Nanti kita lihat kita bolehnya camping di mana. Sekarang kita untuk payment dulu di warung Camp Hills-nya di sini. Siang teh. Iya, Pak. Siang. Dua dewasa, dua anak. Jadi 4 orang ya? Iya. Totalnya jadi 400.000. 400.000 ya. Atas nama siapa, Pak? Brian. Brian. Iya. Brian ya. Iya. Itu misalkan mau malam gitu, api unggunan gitu bisa enggak sih pesan kayu bakar gitu? Api unggunan bisa, kita untuk kayu bakarnya itu per ikat 35.000. 35.000. Oh, oke. Okay. Oke, kita mau unloading dulu karena kita enggak bisa camping di sebelah mobil. Ada AA-nya yang akan bantuin ya. Nanti ke area camping ground-nya ada di daerah sana. Dekat area toilet. Kita sudah setup tenda, tenda kita di daerah situ. Nah, ini di aulanya, di dekat area parkir di atas, yang di sebelah warung-warung. Dan kita mau makan siang, kita pesan dari restonya yang ada di sini. Nah, ini ada daftar menunya. Ada ayam bakar, ada nasi goreng juga. Ada paket liwet tuh untuk 1-4 orang. Ada mie goreng juga, spaghetti, bahkan kalau mau pesen gurame atau ikan, kangkung-kangkung gini, sate kambing, ada ya? Oh, ini ada ini juga. Oh, dia ada snack-nya juga? Ada steak juga loh. Ini menu di Camp Hill Resto ini ya? Ada sayur asem, sudah dapat ayam gorengnya, tempe, tahu, dan mie goreng Jawa yang kita pesan. Ayo kita have lunch dulu ya. Di sini ada aulanya, jadi buat acara-acara gathering bisa banget. Sudah disediakan sound system juga. Lalu di persis di belakang dari warungnya atau mini kafenya itu ada kolam berenang. Dan di belakangnya itu ada playgroundnya ya, area terbuka. Lalu di bawah situ, itu bisa menuju ke river kafenya, Riverside Cafe. Nanti kita akan cek ke area sana ya. Di sisi sana juga ada farming, terus ada kolam untuk mancing juga ya, kolam ikan, juga ada peliharaan-peliharaan angsa ya di daerah situ. Ya, kita langsung ke sisi utaranya. Di sini pengelola juga sebenarnya adalah khususnya di untuk glamping ya. Jadi ada sekitar 20 tenda glamping. Itu yang oranye-oranye itu tendanya. Satu tenda itu bisa memuat sekitar 6 orang ya. Dalamnya kita akan lihat seperti apa.
Jadi dia luas gini ya, langsung terbuka. Sudah disediakan kasur juga. Dan ternyata dia sudah ada kamar mandi dalam ya. Kamar mandinya dipisahkan antara yang untuk mandi, terus ada wastafel di tengahnya, dan ada toiletnya di ruangan yang satu lagi. Jadi seperti ini untuk tenda glampingnya. Jadi di sini memang kita tidak bisa parkir, kita tidak bisa buka tenda langsung di sebelah mobil. Jadi harus turun beberapa anak tangga dan jalan setapak. Tapi tidak terlalu jauh ya, sekitar 100 meteran lah ya. Ini langsung kita menuju ke area tenda kita ya. Kebetulan hari ini ada okupansi dari glampingnya, dari grup. Kalau tidak salah itu sekitar 5 tenda ya. Tuh sampai ke belakang-belakang situ. Areanya sangat luas di Camp Hill ini. Jadi banyak area terbuka. Bisa untuk games outdoor ya. Di bawah sini juga ada kolam pancing nih. Ini ada ikan mas sama ikan nila kalau tidak salah ya. Tadi tanya ke pengelolanya. Nanti hasilnya ditimbang itu kurang lebih sekilonya 60 ribu. Ya itu tadi aula depan. Terus kita turun ke bawah segini. Dekat saja, langsung ke tenda kita yang ada di dekat area kamar mandi. Itu tenda kita, dan hari ini kita bertetangga juga sama camper lain. Di sini juga ada lahan terbuka. Kita juga bisa memilih untuk di area sini untuk campingnya, atau kita mau di area di kebun atau hutan bambu di area sana. Itu area lembah ya. Ini tenda kita. Langsung saja kita turun ke arah kamar mandinya, kita lihat seperti apa kamar mandi di Camp Hill ini. Ini dia area toiletnya. Dan di sininya juga ada aula terbuka ya. Nah, asik kan? Itu area camping, kamar mandi, aula terbukanya. Terus di belakang sana ada sink, area cuci-cuci untuk alat makan. Dan di situ area camping untuk di hutan bambunya. Oke, kita mau lihat kamar mandinya yang ada di sini. Kamar mandinya sudah dibagi dua antara kamar mandi pria dan juga wanita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kamar. Toiletnya bersih, sudah dilengkapi dengan WC duduk. Ini juga WC duduk. Yang di sebelah kanan ini, ini tempayan khusus untuk mandi ya. Jadi yang sebelah kanan, 4 kamar untuk mandi. Ada wastafel juga. Dari sini kelihatan tenda kita tuh. Nah, itu tenda kita. Jadi dekat, tidak terlalu jauh. Kita pilih area yang dekat kamar mandi. Lalu 4 kamar mandi lagi yang di sebelah kiri. Ini semuanya toilet atau WC duduk. Ada 4 juga. Semua ruangan juga sudah dilengkapi dengan penerangan ya. Dan tentunya ada tempat sampah juga. Ini kamar mandi yang pria. Yang wanitanya ada di sebelah kiri. Sama ya, 4 sisi kiri dan 4 sisi kanan. Lihat sedikit aja, permisi. Ini, jadi dia yang untuk mandi di sebelah kiri dan untuk toiletnya sama seperti yang pria, WC duduk ada di sebelah kanan.
Lalu tidak jauh dari kamar mandi ini, itu tenda kita di situ. Di sini yang ada jogging track juga, keliling hutan bambu. Ini aulanya, dan di situ adalah area sinknya. Informasi tambahan dari area tenda kita, untuk tarik listriknya sekitar 20 meter. Kita tarik listrik dari dekat kamar mandi sini ya. Di sini ada panel listriknya. Kita tarik ke arah situ. Langsung aja kita lihat ke area yang camping ground yang hutan bambu ya. Ini aulanya. Nah, ini untuk cuci-cuci piringnya. Jadi sudah disediakan sink seperti ini. Nah, di area yang hutan bambu ini cukup sejuk karena ditutupi oleh rindangnya pohon, dan kebanyakan vegetasinya pohon bambu. Jadi kita bisa camping di area sini nih. Buat yang suka lebih tenang, di sebelah kanannya ada kolam buatan. Di area yang hutan bambu ini, dia itu sudah disediakan colokan. Di sini ada panel listrik. Dan pemandangannya langsung ke arah lembah ya. Indah banget. Ya ini. Sebenarnya tidak jauh juga dari kamar mandi yang di situ. Camping di sini bisa banget. Kita juga bisa bawa troli di jalan setapak ini yang area jogging track. Langsung dari atas yang playground di atas itu ya. Jadi nggak lewatin tangga, lewatnya jalan jogging track seperti ini. Nah, ini dia area camping ground untuk tenda-tenda kecil. Lihat view-nya langsung ke hill. Oh ya, dari area hutan bambu ini, kita juga menurut informasi pengelola, kita juga bisa trekking menyusuri anak tangga menuruni hutan bambu itu langsung ke Curug Cigamea yang ada di bawah. Kurang lebih katanya sih 15 menit ya. Jadi kita turun ke bawah sana. Oke, seperti inilah kurang lebih camping ground, Camp Hills, Eco Stay yang ada di Gunung Bunder ya. Siang-siang kita trekking. Dianterin A-nya ke area River Cafe-nya. Come on, gengs. Kita turun tangga sedikit untuk ke area River ya di bawah. Hati-hati, agak licin kalau hujan ya. Kita udah sampai ke River Cafe-nya nih. Jadi ini adalah aliran sungai di atas Curug Cigamea ya? Di atas Curug Cigamea. Nah, di Riverside Cafe-nya ini kita bisa turun ke sungai. Sayangnya hari ini alirannya dari atas sana lagi surut ya. Main di sungai. Kalau enggak pasti lebih bagus ya, kalau airnya lebih ada. Asri banget. Dengerin aliran sungai. Thank you ya, udah dianterin. Tuh ada monyetnya gede tuh. Tuh guys. Oh, itu jantannya tuh. Tuh dia mau naik tuh. Di sini kita bisa observasi tingkah laku monkey atau monyet gunung. Ini ada satu dekat kita nih. Dia suka makanin biji kopi. Di sini lagi ada banyak pohon kopi juga. Ini salah satunya tuh, dia lagi makan kopi tuh. Tuh dia makanin kopi tuh. Thank you.
Wah, asik banget berenang. Siang-siang kita habis dari Riverside Cafe-nya. Karena sungainya lagi surut, akhirnya kita memutuskan untuk berenang aja di kolam renang yang ada di sebelah warung atau kantin ini ya. Seru ya boy. Asik banget di sini kita bisa berenang. Kolamnya juga enggak terlalu dalam, hanya 90 cm ya. Di sini kita juga bisa kasih makan ikan. Ada fish pond-nya dan juga ada goose-nya. Ini biasanya dilepasin ya. Jadi bisa muter-muter di area taman situ. Cuman udah sore dikandangin goose-nya. Kalian mau kemana guys? Ada hobbit house-nya untuk spot foto. Ini dekat ke tangga yang mau ke arah restoran di atas itu ya. Itu dia spot foto rumah-rumah hobbitnya. Letaknya ada di dekat fish pond-nya di sini. Dan dekat juga dari area warung di situ ya, sama area parkir. Sore-sore main bulu tangkis sebelum malam. Di sini banyak area terbukanya ya. Seru tuh. Ini area terbuka yang dekat dengan tenda kita. Luas sekali. Dan udaranya juga sejuk sore hari ini. Nice. Terus, yay! Oke, malam ini sudah hampir jam 7. Kita mau masak-masak dulu. Suasana di sini cukup gelap ya, tapi kamar mandinya terang dan juga sekeliling tenda asal yang ada okupansinya itu lampunya pasti nyala, termasuk di area aula yang dekat parkiran juga terang. Ini karena di Camp Hill ini tidak terlalu tinggi, hanya 900-an mdpl, jadi suhunya juga sejuk-sejuk aja. Jam 6:30 masih di 23 ya, 23 hampir 24 derajat. Mau masak apa malam ini? Kat? Ayam goreng telur asin. Ayam goreng telur asin. Oh, ini udah di marinate di rumah. Jadi kita tinggal masak aja di sini. Ayamnya udah jadi. Kalian udah hungry ya? We just have to. Tuh ada daging maling juga dan ayam. Apa namanya tadi? Telur asin. Don't forget to pray before you eat. And say thank you to Mommy. Thank you Mommy for cooking our dinner. Yum. Habis makan langsung kita mau roast apa aja ya? Marshmallow nih. Malam ini kita nggak buat api unggun karena tidak terlalu dingin ya. No, it caught on fire. Oh, gosong banget tuh Jay, lihat. Now the bottom side, it's okay, that's super yum. Jay, the bottom side is still not roasted. May I have?
Nice. You can give one to Baba. There's two there. Oke, malam ini udah jam 9:30 lebih. Kita sudah bersiap untuk tidur. Di aula situ masih ada grup yang nyanyi-nyanyi sih, tapi semoga sadar akan aturan jam malam ya. Jam 10 biar sudah tenang, jadi semua anak-anak dan tetangga camper bisa tidur juga. Kita mati-matikan lampunya ya. Oke. Seperti biasa sebelum tidur kita akan cek suhu dulu. Di Camp Hill ini masih di 23 derajat. Memang sejuk saja, tidak terlalu dingin ya. Oke, kita mati lampunya ya. Oke, good night everyone. See you tomorrow morning. Halo, selamat pagi. Suhu udara pagi hari ini turun di 18 derajat ya, pukul 6 pagi. Udaranya cukup dingin dan sejuk ya. Hello. Good morning. How's your sleep? Feeling cold or not? Iya, sebelum tidur padahal 23 derajat giliran. Udah malam langsung drop. Jadi 18 derajat, gimana gak kedinginan. Morning, Jay. Let's have breakfast. Mau masak apa kita untuk hari ini? Pancake. Okay, let's make a breakfast. Apa ini? Mau bikin pancake. Mau bikin pancake. What is that? Milk and egg. Milk and egg. Pancake mix. Oke, untuk menemani sarapan kita pagi ini, tidak lupa seperti biasa kita akan menyeduh kopi. Dan kopi yang akan kita pakai atau kita minum pagi hari ini yaitu Semendo Mango dari Rala Roastery. Ini tasting note-nya ada orange, tropical fruits, and floral fragrance ya. Bodinya medium dan seperti biasa favorit kita yaitu prosesnya adalah natural. Pagi ini kita akan menyeduh dengan menggunakan AeroPress ya. Jadi kita tidak akan menggunakan V60. AeroPress ini adalah manual brew semi dengan pressure. Jadi tentunya cita rasa yang dihasilkan nanti akan lebih keluar ya intisarinya. Langsung aja kita seduh air panas dulu. Thank you.
pagi kali ini dari Rala Roastery Semendo Mango. Nyegerin banget, bener-bener testing note-nya keluar orange, tapi ada sedikit rasa-rasa mangganya gitu. Jadi sangat fruity banget ya. Dan pas banget kita seduh dengan menggunakan Aeropress. Jadi dengan pressure-nya, dengan tekanannya itu mengekstraksi si intisari kopinya untuk lebih keluar ya. Nyegerin banget, pas banget buat camping pagi ini. Coffee of the day, Krisma Nanta Camp. Semendo Mango dari Rala Coffee Roaster. Pagi-pagi lagi beres-beres kita di attack monkey. Monkey-nya berdarah-darah nih. Aduh, dia habis berantem juga, dia lapar banget nyari makanan. Tuh. Tuh, so-so. Panik. Lihat monkey-nya. Hai. Lagi mau bongkaran tenda. Ada maling nih. Ini dia malingnya. Dia ambil roti kita. Oke, camping kita di Camp Hill Eco Stay di daerah Gunung Budur sudah selesai. Kita sudah beres-beres semua, sudah memastikan camping ground ini kembali bersih seperti sedia kala. Buat teman-teman yang mau camping di sini, very recommended. Langsung saja hubungi pengelolanya dan semua detailnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Tempatnya very recommended banget ya, banyak aktivitas khususnya buat keluarga dengan anak-anak, pasti akan suka sekali tempat ini. And don't forget ya untuk subscribe, like, comment, and share bila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa that nature will never fail you. See you guys, bye-bye, God bless you.